Kecelakaan hebat terjadi di Kabupaten Merangin, tepatnya di wilayah Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalotantan. Sebuah bus tujuan Sumatera Barat bertabrakan dengan minibus. 4 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan maut yang terjadi di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalotantan, bermula saat mobil bus Famili Raya dari arah Bangko menuju Kabupaten Bungo. Sesampainya di lokasi karena kondisi jalan lurus dan kondisi mobil dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba bus oleng ke kanan dan langsung menabrak minibus yang saat itu melintas. Akibat kejadian, pengemudi dan penumpang minibus seketika terjepit di dalam mobil dan 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan seekor meninggal saat dirujuk ke rumah sakit. Sementara kasus kecelakaan Niko tengah ditangani unit Lakalantas Satlantas Polres Merangin. Barang bukti serta sopir bus Famili Raya juga telah diamankan oleh Polres Merangin untuk penyelidikan lebih lanjut. Ada 5 orang, 3 orang meninggal dunia di TKP, yang satu meninggal pas dirujuk ke Jambi, dan yang satu selamat. Dan posisinya sekarang sudah ada di rumah. Untuk pengemudi dan barang bukti sudah kita amankan di unit laka Satlantas Polres Merangin. Baik, Kesa Putra, Cek TV, Ngap.